dari pola hidupnya gimana, olahraganya gimana. Hai guys, nama aku Natasha, pendiri dari program Fat Loss Gak Gendut Lagi. Hari ini kita akan melakukan full body low impact workout untuk kamu yang pemula dan ingin bakar lemak. Kalau kamu ingin program olahraga yang sudah lengkap dan tersusun, langsung aja download GGL app di Play Store dan App Store sekarang. Jangan lupa nyalakan notification, subscribe ke channel ini, give us a thumbs up, dan share video ini kepada teman-teman dan keluarga supaya kalian bisa olahraga bareng. Thank you for your endless support. Ayo kita mulai sekarang. Workout hari ini gampang tapi seru banget. Total kita akan melakukan 5 gerakan, masing-masing dilakukan selama 45 detik dengan istirahat 15 detik. Kalian lakukan ini selama 2 set. And that sums up today's workout. Gerakan pertama hari ini adalah butt kick ya. Mulailah dengan berdiri dengan kaki terbuka selebar bahu. Letakkan tangan di samping badan kamu. Lalu bawa kaki sebelah kanan ke arah pantat, seakan-akan kamu menendang pantat kamu sendiri. Turunkan kaki kamu dan lakukan yang sama dengan kaki sisi sebelahnya. Ulangi gerakan ini secara bergantian. Lakukan secara terkontrol, jangan mengikuti momentum dan asal menendang saja. Pastikan kamu menggunakan seluruh otot paha belakang dan juga pantat kamu. Sekarang kita akan istirahat selama 15 detik. Gerakan berikutnya adalah burpees, low impact. Karena ini adalah burpees low impact, tidak akan ada loncatan atau lompatan di burpees ini. Jadi, mulailah burpees low impact dengan posisi berdiri, dengan membuka kaki selebar bahu. Lalu angkat tangan kamu ke atas sebelum kamu turun, melakukan posisi high plank. Lalu, bawa kedua kaki kamu ke arah tangan sebelum berdiri lagi. Ini adalah satu repetisi. Ulanglah gerakan ini terus-menerus sampai 45 detik ke depannya. Jangan lupa untuk mengunci perut ya, supaya kamu tetap strong. Dan saat di posisi high plank, jangan lupa juga untuk mengencangkan otot pantat kamu agar kamu kuat di posisi itu. Sekarang kita akan istirahat 15 detik lagi sebelum kita melakukan gerakan berikutnya, yaitu marching steps. Karena marching steps adalah versi low impact-nya high knees, kita akan melakukan marching steps ini tanpa loncatan atau lompatan juga. Mulailah dengan posisi berdiri, lalu angkatlah kaki kanan kamu ke arah depan dan ke atas sambil mengangkat tangan kiri kamu. Inilah yang kita sebut kontralateral. Lalu kamu bisa mengulang gerakan ini dengan sisi satunya. Lakukan secara perlahan dan terkontrol ya guys. Sekarang kita akan istirahat 15 detik sebelum kita melakukan lateral skate to reach. Mulailah dengan posisi berdiri, lalu melangkahlah ke samping, kanan atau kiri terserah kamu, dan ulang ke sisi berikutnya. Lakukan gerakan ini secara terkontrol. Semuanya harus terkontrol, guys. Saat menekuk kaki untuk turun ke bawah juga harus terkontrol. Ini supaya kalian tidak cedera ya. Sekarang kita akan istirahat 15 detik lagi sebelum kita melakukan mountain climbers low impact.
Mulai posisi mountain climbers ini di posisi high plank. Lalu bawa kaki kamu ke arah depan secara bergantian. Karena gerakan ini adalah low impact, kita tidak akan melompat atau meloncat. Tapi lakukan gerakan ini secara terkontrol, guys. Ini akan bagus sekali untuk membangun kekuatan bagi kamu yang baru mulai berolahraga. Jangan lupa untuk mengunci perut dan juga pantat supaya pantat kamu di posisi high plank ini tidak runtuh. Sekarang kita akan istirahat 15 detik sebelum kita kembali lagi untuk melakukan butt kicks. Mulailah dengan berdiri dengan kaki terbuka selebar bahu. Letakkan tangan di samping badan kamu. Lalu bawa kaki sebelah kanan ke arah pantat. Seakan-akan kamu menendang pantat kamu sendiri. Turunkan kaki kamu dan lakukan yang sama dengan kaki sisi sebelahnya. Ulangi gerakan ini secara bergantian. Lakukan secara terkontrol. Jangan mengikuti momentum dan asal menendang saja. Pastikan kamu menggunakan seluruh otot paha belakang dan juga pantat kamu. Sekarang kita akan istirahat selama 15 detik. Gerakan berikutnya adalah burpees, low impact. Karena ini adalah burpees low impact, tidak akan ada loncatan atau lompatan di burpees ini. Jadi, mulailah burpees low impact dengan posisi berdiri, dengan membuka kaki selebar bahu. Lalu angkat tangan kamu ke atas sebelum kamu turun, melakukan posisi high plank. Lalu, bawa kedua kaki kamu ke arah tangan sebelum berdiri lagi. Ini adalah satu repetisi. Ulanglah gerakan ini terus-menerus sampai 45 detik ke depannya. Jangan lupa untuk mengunci perut ya, supaya kamu tetap strong. Dan saat di posisi high plank, jangan lupa juga untuk mengencangkan otot pantat kamu agar kamu kuat di posisi itu. Sekarang kita akan istirahat 15 detik lagi sebelum kita melakukan gerakan berikutnya, yaitu marching steps. Karena marching steps adalah versi low impact-nya high knees, kita akan melakukan marching steps ini tanpa loncatan atau lompatan juga. Mulailah dengan posisi berdiri, lalu angkatlah kaki kanan kamu ke arah depan dan ke atas sambil mengangkat tangan kiri kamu. Inilah yang kita sebut kontralateral. Lalu kamu bisa mengulang gerakan ini dengan sisi satunya. Lakukan secara perlahan dan terkontrol ya guys. Sekarang kita akan istirahat 15 detik sebelum kita melakukan lateral skate to reach. Mulailah dengan posisi berdiri, lalu melangkahlah ke samping, kanan atau kiri terserah kamu, dan ulang ke sisi berikutnya. Lakukan gerakan ini secara terkontrol. Semuanya harus terkontrol, guys. Saat menekuk kaki untuk turun ke bawah juga harus terkontrol. Ini supaya kalian tidak cedera ya. Sekarang kita akan istirahat 15 detik lagi sebelum kita melakukan mountain climbers low impact.
Mulai posisi mountain climbers ini di posisi high plank. Lalu bawa kaki kamu ke arah depan secara bergantian. Karena gerakan ini adalah low impact, kita tidak akan melompat atau meloncat. Tapi lakukan gerakan ini secara terkontrol, guys. Ini akan bagus sekali untuk membangun kekuatan bagi kamu yang baru mulai berolahraga. Jangan lupa untuk mengunci perut dan juga pantat supaya pantat kamu di posisi high plank ini tidak runtuh.